Hai semua, hari ini Papa Kicin akan berkongsi resep yang mudah, yaitu cendawan enoki goreng rangup ataupun crunchy fry enoki ataupun crunchy enoki mushroom. Oke, bahan-bahannya adalah tepung goreng rangup serbaguna. Oke, saya menggunakan jenama aroma tanpa menggunakan telur. Ah, nih, eggless coating. Oke. Dan seterusnya adalah breadcrumbs. Nah, breadcrumbs saya guna warna oranye. Dan seterusnya adalah dumpling pastry ataupun kulit dumpling. Boleh juga menggunakan kulit popiah. Okay, dan seterusnya, cendawan enoki. 3 bungkus cendawan enoki. Dan yang terakhir adalah 1 biji telur ayam. Oke, jom kita start. Oke, step pertama saya akan potong cendawan enoki. Kita akan bagikan dia begini. Nah, lebih kurang begini. Oke. Oke, step seterusnya saya akan pecahkan telur. Sekali kuning dia, saya akan letak ke tepi dan ambil kulit pastry. Oke, kemudian saya akan ambil cendawan enoki, kita akan balut dia begini ya. Kemudian saya akan sapukan telur pada permukaan kulit pastry tadi ataupun kulit dumpling. Akan balut ya. Oke. Oke, Pak. Parut keseluruhannya sehingga begini. Jadi begini. Seterusnya, saya akan tuangkan tepung aroma kita. Kemudian, saya akan ambil cendawan enoki. Dan balut ya, begitu saja cukup. Oke, begini. Oke, step seterusnya saya akan tekan breadcrumb. Kemudian ambil cendawan enoki kita nih dan sapukan dengan telur tadi pada bagian kulit pastry ataupun kulit apa kulit dumpling. Kemudian tekan dengan begini dengan serbuk roti breadcrumb. Oke, kayak nampak. Oke,
Inilah hasilnya yang telah dibaluti dengan breadcrumb dan tepung tadi. Kita cendolan ini, oke. Okay. Kemudian step seterusnya saya akan gorengkan cendolan ikan, oke. Okay. Empat dikembang dengan cantik. Oke, inilah hasilnya. Crunchy enoki mushroom. Oke. Resep saya ada kongsikan pada bagian bawah video, bagian description. Oke, ini yang telah siap. Oke. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan jumpa pada video saya yang seterusnya. Oke, selamat mencoba. Bye, terima kasih. Nyum.